Oke, kita kembali di Satria Service ya guys. Kita akan mereview Defrag ya. Defrag DB260 tapi yang bukan yang plus. Kalau kemarin kan kita yang plus. Nah, ini kan yang biasa. Yuk, kita langsung unboxing. Nah. Oh, ternyata cutternya kurang itu ya. Kurang plus, kurang. Nah, kita langsung saja. Enggak usah. Tuh, langsung di unboxing ya guys. Oh, ternyata tidak ada packingnya, tidak ada tambahan kardus apa-apa. Coba kita lihat kok, kok kayaknya tipis sekali ya. Oh iya, tidak ada tambahan kardusnya, cuman langsung itu langsung langsung kardus dipraknya ya. Ini kita review punya Defrag 260. Bisa kelihatan? Nah, ini bubble wrap-nya bisa buat mainan. Yuk, kita buka, kelihatan? Oke. Iya, mantap. Umur posisinya dibalik ya. Nah. Ini DBX260 tapi yang bukan yang plus. Ini tampilannya. Kita nanti akan rasakan ya gimana rasanya 260 sama 260 plus. Lebih enakan yang mana? Tapi dua yang 260 plus itu sudah laku kemarin. Ini terdapat CD-nya. Ternyata CD-nya juga sudah lepas. Ini kita taruh di sini. Oke. Kita dapat kartu garansi tapi kosong ya. Tidak ada garansinya, tidak ada embel-embelnya. Kita dapat buku panduan. Ini kita dapat buku panduan. Ini kita dapat kabel VGA untuk di komputer ya. Dan ini tokonya gimana ya? Ini kan seharusnya gini ya, kalau baru umumnya. Ini kok enggak gitu loh. Nah, seharusnya kan gini, ada packingnya tambahan di plastik gini, jadi kelihatan baru. Kenapa plastiknya kok nggak dibuka, nggak di plastik kayak gini ya. Jadi ini kita review yang real, bukan mainan. Ini video tidak ada yang kami potong, dan ini melainkan real. Kita lihat lengkap ya, outputnya 6 channel. Oh, berbeda ya, sama ya, sama. Oke, kita langsung coba test drive. Oke, ini mungkin kurang. Nah, ini taruh sini saja. Kita sengaja review di kamar ya, guys. Nah, ini bisa ditancapkan di situ. Ini video tidak ada yang kami potong, langsung ya. Kita tancapkan, tahu ya, langsung hidup. DB Defrag
260. Ini di menu 8 kelihatan. Nah, ini kita test drive ya, guys. Nah, ini kita coba di cover atau equalizer. Kita cari menu yang buat monitor, coba multi zone. Nah, oke. Okay. Ayo kita bentar, masih loading. Oke, ini masih di equalizer. Ini nanti kita coba. Kalau ini nanti kita buat mid ya. Kita buat mid. Jadi semua frekuensi kita buat di APF-nya di 250 dan ini kita buat di 10 kilo ya. Nah, untuk slope-nya di BW12, yang ini kita buat di BW12. Ini bisa kita rubah di 48 atau kita rubah di 24 saja. Oke. Channel yang ke 1 sudah buat mid. Untuk gain kita bisa 0 atau dikurangin atau di standar dilebihkan ya bisa. Untuk yang channel 2 kita buat sub low ya. Atau buat ya sub low lah. Sub low kita bisa dipakai di nah sini yang HPF-nya kita sub low. Kita bisa di 50 hash kalau untuk DJ juga bisa, tapi kalau dangdut kita pakai di sekitar 60 sampai 70 ya. Ini sudah ngesub PS6. Ini PS-nya 18. Kalau kita low-nya cari yang dek ya. BW12. Frekuensinya bisa kita tambah di 710 ya. 749. Kayaknya bisa random. Nah, ini udah kita coba di limit ya. Limitnya normal. Normal. Kita off-kan dulu delay-nya. Delay-nya kita on-kan. Nah, ini bisa kita atur. Nanti kalau masalah tentunya kita belum tahu ya. Kita di ini juga ada settingannya. Ini bisa jadi power crown ya. Di frekuensinya disamakan di power crown ya, bisa. Nah, ini sudah lengkap. Kita coba di tombol-tombolnya. Nah, ini di mood. Nah, normal ya, guys. Nah, normal. Oke. Ya, sekian dulu video dari saya. Kalau ada kesalahan kata, tolong dimaafkan.
ya bantu subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like and comment. Dan kalau teman-teman bisa berkunjung ke rumah, silahkan datang, atau bisa mau WA Japri, bisa, nanti akan saya respon dari mana, tinggal komen ya guys. Ini penampilannya. Nanti kalau video yang tutorialnya bisa nyusul ya. Oke. Sekian dulu dari Satria Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.